Bismillahirrahmanirrahim fa in ajaza anhu Maka lamun anhu Jadi, apa sebab wong anhu saking adam dadi pembayar dam adam mboten gadah <coughs> <coughs> Fi mawdihi ing dalam panggonan adam panggonan adam budi tanah ha tanah haram berkenan dam iku kudu disembelih teng tanah haram dibagek no ting tiang tiang engkang wonten ting tanah arom lah saya kini deh ne apa gak mampu ono kala nikah ono atau gak duit duit sing digawe tuku nak pancen kiam gak mampu pindah saniki soma mongko poso sabuwang asharata Asya Raja Ayyamin dalam sepuluh piro-piro tino. Poso sepuluh tino, kendi apa ini? Dam salah satan yang dalam telung dino fil haji ing dalam haji salah satan yang tuan gue salah tolong dino fil haji tustahabu dan sunatakan apa salah sah kabla yaumi arofata, yang dalam saat turungi dino arofah. Wa sab'atan lan pitung dino ida roja ana likane bali sabu ila ahlihi maring ahli iku wang fil aghari ing dalam kol ingkang ajar. <coughs> Jadi, kalau enggak mampu nyembelih dam, dia mbae wajib poso sepuluh dino. Sing telung dino dilakoni waktu dia mbae sambun niat haji. Ini jenis salah satan fil haji. Jadi yang tiga hari ini <coughs> dilakoni yang kiambake pun niat haji. Lah ini ki dilakoni sedaya saderenge dinten Arafah. Berarti piye gambarane malam tanggal 6 dek neni niat. Niat apa, Jong? Niat apa? Niat apa? Niat apa, Jong? Niat haji. Lah ngono Niat haji. Berarti kok. Tak wes niat haji. Malam itu juga dikirain niat. Poso. Tanggal 6 poso. Tanggal pitu poso. Tanggal wolu poso. Tanggal songo Sampun beten poso. Lagi kita sini. Tusta stahabu Kobla yaumi. arafah Juri gak kan ngaji. Jo. Hah. Ya mene kok ndulang mangan ya mene. Hah? Jadi walhasil intine ya yang tiga hari niki dilakoni sak derenge dinten Arafah. Tapi kudu kudu nggih, kudu dilakoni dalam keadaan nek rene napa niat haji posone niki lho. Wal walhasil intine nak kiamba emboten kuat atau emboten mampu bayar dam wajib wasobin dan sepuluh dino <tuluh> fa yajid fa siya musala ayamiu fil haji terus yang telu ya wa sing pitu wasabatin sab'atin kabeh biru, lai, tilka asyarotung kamilah jadi pas 10 sempur sempurna wis ya la sing 7 dina iki dilakoni teng nalikan wis to omah wa sab'atin idza raja'tum jadi yang tiga hari di sana yang tujuh hari nalikane pun kundur wis wa yundabu um. <tuh> la dirsulatakal Oh kusti. Tata bu'ud salah tadi Apa nuli-nuli ni Telung dino Wa gadalan iku kaya dine as-salasah as-sabatu utawi pitung dino. Jadi sunate sing tiga hari ini dilakoni ganti berturut-turut. 6, 7, 8. Sing bitu nge Namun Nak mundu kingriani sunate dilakoni ganti berturut-turut. Ngatain nge. Walau fatadhu salasatu fil haji. Lan lamun pot ing wong apa asala satu apa telung dino fil haji ing dalam haji. Sing basa telung dino tadi. Fal azharu mongko utawi kal sing azhar iku annahu satuhune kelakuan. Iku yalzamuhu wajib ing wong apa ayu farika yen to misah-misah sapa wong. Fal azharu annahu yalzamuhu ayu farika. Fi kodo iha ing dalam ngodoni ni iku mau salasa. Bayna ha ing dalam antara ni wa bayna sabati lan antara ni pitung pitung dino. Jadi maksudnya pun begini. Nalikani sing telung dino niku kok ternyata pun bon kepotan. Artinya si al sing wajib poso niki ternyata dereng poso telung dino nampe hajj ini sampun ram rampung ini kan dia tetap kudu ngelakukan telung dino tambah itu tetap cuman mesti ini telung dino ini kan nawa tilakoni fil fil haj kepotan dengan arti tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dia badan poso, nampak tengah rofa, nampak berhaji, ya opo iki, ya wes tetap di doni. ketika ngodoni niki wajib ya eh, misah antara nih tiga hari kali pinter niki tujuh hari. Dibisah pirang dino jong, Yoi ya, iku biko dri ayam. Dibisah kadar empat hari satu hari yaumun nahar, tiga hari ayam tas, tasrek. Berarti empat pas. So, Sekali ingat ini, gampang ini. Oke, mau jadi kewajiban ya. Poso sepuluh dino, sing telung dino, mesti filhaj. Tiba-tiba enggak tahu bahwa kue kipiye, ternyata durung. Akhirnya sampai ke no rumah. Kepengen ngodoni, poso pinten ini, tiga dino, ditambah pinten ini, pi. Itu caranya biaya poson telung dino. Barposo telung dino lerenan wes, ojo kok Leren pinten Empat hari Ditambah perjalanan men Dari Mekah Sampai Dugui in Indonesia Anak kewong kene Jadi wani perjalanan ini butuh no dua hari Ya berarti Dipisah pinten ini Ah Empat kali dua berapa? Nah, mesti kayak ngatain kok Lada perjalanan nih, corok kaprai butuh limang dino. Ya berarti tambah wah, empat karo berarti. Mau piro berarti? Sembilan. Empat karo lima kok tujuh ya. Kala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Wa ala al-qarini damun kadami tamato. Lan iku ingatasi wong sing haji giron utawi dam. Kang koyo dam tamato. Jadi Uang sing haji kiron iku diwajib nombayar dam podo garo wong sing haji tamat tu. Landam ya persis podo. Ngaten ke? Kula kepingin tanggelet yang panjenengan. Haji Kiron itu bisa digambar no dengan berapa wajah, dengan berapa surah, sembon pelajaran wingi ini lembon bon. Kang bon. Jerohim Langsung pertama niat Kaleh Haji kalian Terus yang nomor dua Saya tidak ingin nambahin apa Nah, ini surah yang kedua niat umroh durung lakoni amalan umroh dereng doaf dereng niki yang baik niat haji berarti jengene masuk no haji tenggene om iki jadi ini wingi wingi ki iran wes surah yang kedua wes adam kadami damat dok kul tu ngendi ko ingsun allah kelawan syarat yento orang no sobok korin min hadiril masjidil harami iku setengah biro piro-piro hadiril masjidil haram wallahu ta'ala alam ini pun diterangno kali syekh pengertiane hadiril masjidil haram iku ya apa mazah ora dua warhara ngatus di kita nah maksudnya biye wangi nak mekah no nah kaya kue no biye kue umroh tuh mekah bar umroh terus niat haji tak matuk inti jam pergi nih Omayo, umayoh sampaian nambah itu Mekah lebih dari dua marhalah. <guluh> Jadi jenis hadiril masjidil Haram. Eling ente, wong sing tamat tuh wajib membayar dam iku nak panjen netepi beberapa syarat termasuk syaratnya mboten min hadiril termasuk meneh opo ya Sugron. syukron haji lan umroid fisanatin wahidah termasuk meneh apa roni Buatan balik ting mikoti Termasuk ya apa mana ya Faiz ah Termasuk apa mana ya Kualal muallifu rahimahullahu ta'ala Termasuk orang min hadiril masjidil Haram Wallahu ta'ala alam Babu muharramatil ihrami Insyaallah, Allah Selanyah ya Haji bulak balik ya Selanyah Kelanyan Utawi kiku Bab merdelakno piro-piro perkoro Sing diharam sebab ihram Ketika seseorang Niat haji atau umroh Itu langsung jom. Langsung ketatrapan Beberapa hukum termasuk e kudu ninggal pinten-pinten perkara sing diharamno. dan apa perkara sing diharamno ahaduha? otawi salah jine ne iku muharramatil ihram. Kowe mau Jumat kudaran, Jong. Aku mulih kudaran sak terus-terus saya lho, saiki kok meriang kabeh, tuwa to ya kudaran meriang. gak meriang, Ron. Oh, ente jagoan terus. Ini kisah yang meriang watu ya Allah Ron. Tapi kan gak meriang, kuat-kuat ya. Ah, <tuh> Allah. Apa? Jamunya apa? Bendung Surabaya. Jadi kuat. Satu bak di rojul. Ikun nutupi. Tukul kape langsung. Ikun nutupi sebagian sirai wong lanang. Bima kelawan pergoro yuk adu sing diitung apa ma diitung satiron eng <coughs> pergoro sing nutupi. Illa li hajat angin krono hajat. Niki keharumannya ikhram pertama. Jong. Tapi niki bagi tiang ja, Nutupi sebagian sirah. Ya. Jadi wamane kue kok ikhraman. Kopian jong. Boleh enggak? Boten. Boten angsal Jadi wong lanang nalikane erom gak kena nutupi si sirah. Sing gak kena ini nutupi nganggo apa? Nganggo perkara sing dianggap satir coro uruf. Dianggap iku perkara si nutupi secara uruf. Kecuali oleh nutupi ini krono hajat 6 menpanasi sirai lagi ono catu nih gak kuat akhirnya pun dipun ubel beli kalian kalian apa kang kalian serban pindah ke panasan. kenek krono ha aja tapi tetap wajib bayar dam ya bisa kalau lah upamane ya muktafa Wonten tiang roman, wong lanang terus payungan sirai ditutupi payung payungan iki haram apa gak wong kafa ya kuwi Abdul Hanan perkene ah perkene wonten dianggap sah jadi cara uruf ya. Nah saya kira ya, Biar nak naik bis, ngatek sirai kesundul kesundul payon bis. Hmm, ya apa ron? Apa berarti ya melanggar ini? Kok iso? Itu buatan satir. Apa jing ini? Hmm, jing ini buatan satir secara ur, or, urfan. Nada silam nak banyuran. Hah? Banyu itu. Kan nutupi. Badan. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Aa, budi wow. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Masyaallah. Wa lubsul mahidi hak napa hak hak lan haram meneh nganggo nak lubsu iku manane nganggo nak labesu mana jelah jela jelawar. Iki no. yang pulpen yang siapa tengok api? Iki tengok. Sering kalau pulpen nyantol yang beri. Hmm. Kalau lan nganggu perkara sing dijahit, nganggu perkara sing di jahit awil mansuji atau ditenun, awil makudi atau sing dibundeli. bundeli. Fisa iri badani eng dalam sekari ni, yani sekabiani cuci awa ee kuwong. Illa ida lam yajid angin nalikane orang nemu sabo wong kaya eng liane al mahid. <coughs> Masya Allah. Ini ya, ikan ya. Jadi tiang jalur ni ku, buatan barang. Napa seharom? Nganggo pagian sing sifate ngliputi teng awake, mbo cahetan, mbo tenunan, mbo diblebundulan, boten pareng. Dadi cara anu nganggo kaya ngene iki nek pas ihramon boleh enggak? Nganggo kaya bajune iki. Boten angsal nggih. Sarungan digawe kaya ngeten iki boleh. Tapi kalau enggak dimasukkan ngene, cawe dipake ngene serat, ya. boleh. Pangsal. Dadi nek no, ngeten ngene iki boten pareng. Iku jenenge mu ngeliputi. Sabuan boleh enggak ya? Abdul ha? Munim. Hah? Loh, ini mupeng awak. Boleh? Boleh Ron? Boleh Zah cari mazam boten. Ini bodoh ranti alasan. Ini ya. sing boten di ranti alasan. Anak bosa kok orang-orang boten. Makut. muaqud muaqud geringi kowe okay, Abdul Munem apitawot yesun bohgon <coughs> kala ora cetok loh jong nah midawot ane napa napa ya meregani iku jenis buatan ihatoh. Sesuatu dianggap ihatoh, muhid meliputi, iku nak pancen sifati ngeratani tinggau to ganti sempurna. Langgau to ini ku pelanggaran ni ros-rosan rosrosan ros-rosan. jeng? Jadi saya ini nak kayak weteng nih tak wano. Ya ora. Kecuali kapih ka mungkin. Nah, baru. Saya ini nganggu jam tangan. Muskilah kenging kenging buatan apa nopo mereka ini jam tangan niki jangan ini, ini mu mereka ini cuma ting sebagian sebagian gau gau toras rasanya kene ran tu lah nyipril dek ini es lah nak wang weh pakaian pakaian biasa ya kudungan ya ki boleh pasai ram boleh, jadi keharuman tadi khusus bagi orang laki. Yeah. ya. Illa iza ya wis ta wong lanang kecuali nek arep nemokno ya wis maklum nek saran duwe ya apa. Wa mar'ati utawi raine wong wedok <coughs> iku karo sihi kaya dene sirae Raine wong wedok iku kaya sirai wong lanang. Artinya berarti wong wedo nak pas ihraman mboten kene mboten bu, kene, kene nutupi napa? Mboten kene nutupi. Ya, mboten kene nutupi wajah. Ya, paham bisa. Jadi gak kene nambahan. Dibuka. Lah nak pingin nutupi mereka ini merasa dilihat orang lelaki, Caranya ya apa? arkhat alaihi ma yasturuhu wisau bin mutajafin anhu bi khadafi khashabatin carane pasang pasang kayu ya. terus kene kaya ngene kan nah sekirane kaya orang ora ora kena napa Masya Allah, maten? ya masyaallah ngaten ya repot tapi enak yang ngikuti kaulah Imam Ahmad atau Ba'dil Hanabilah sing dawuhno nalikane wong wedok ngerasa didelok karo wong lanang pas ihram atau ana wong lanang ya wis nutupi rai kak papa, cara Imam Ahmad atau Abdul Hanabilah dan tidak wajib bayar dam. Uh, ngerti nggih. jadi, nak pas ihram niku nambah wong wedok gak oleh nutupi rai. Tapi nak luar haji kudu nutupi ai aja kayak diedeng no, kang dedes, deng edeng. Kudu dia apa no? Kudu dia apa no ya mau apa? Ah, ditutupi. Yang merasa rugi dengan ketutupannya akhirnya protes. Kalau walah, kalau tidak paham belas. Walah lusul mahid lan iku kedue almarah lumsul mahiti utawi nganggu perkara sing dijahit ilal kufaza angin kufaz yakni tutupi ta tangan fil azhari ing dalem kaul sing azhar <coughs> ya Allah gusti kala al muallif rahimahullahu taala faham ya jadi nak wong wedok niki kenek nganggu perkara sing dicait, perkara sing liputi, kecuali ngangge kaos tangan gak diperbolehkan nutupi kafen atau nutupi ahadil kafen gak diperbolehkan. Niki gitu yang istri. Kala asani utawi keharoman sing kaping Istiqmaluti Istimalu tibi iku nganggo minyak wangi fi eng ing dalem kelambine iku wong sing ihram au badanihi atau awa iku wong sing ihram dadi nganggo minyak wangi mboten parang. bagi yang ihram boh lanang boh we wedok lanang wedok gak oleh kabeh Oke, nggih okay. napas parang. mboten pareng minyake didokok teng awake atau teng kelambine mboten pareng sama sekali aneh ya, pokoknya eh aneh Nah biasa nih, wong niku dianjur ken ngangge minyak, tapi nak wis pas haji atau umroh nambah badan parang, ya kayak wow, wong wedok biasanya di nutupi raine, tapi tiba tiba pas eh gak oleh nutupi, nggak ten. Wong lanang biasanya kayak nutupi auratnya kanti rapet sekiranya gak kuatir apa-apa Nah pas Roman ya tetap nutupi aurat tapi baju ini ora baju biasa, embyang-embyang. Nggih lho mboten. Eh, Aneh-aneh pokoke. Istimalu tib fi saubihi au badani niki mboten par. Ngaku minyak wangi. Ngangi perkara sing wangi-wangi mboten -wangi, -wangi baten, bareng. Sabun piring niki. Aja kabeh ya. Mane hati ati Kalau minyak rambut wangi mboten minyak Minyakan apa wangi mboten kene. Termasuk meneh buatan kenek-meneh haram wadah nu sya'ri Lan ngelengani rambut si raha awil lehyati otawa jing. Jingot. dadi wong seng ehroman iki buatan pareng. Nganggi leng. Lengong ngelengani rambut si raha. Ngelengani jing. Ngoti. Walaupun itu tiang estri. Wong wedok ntui jingot. Terus jenggot jadi kayak ileng lengo pas buatan ehrom pas roman parang no badan? Badan parang walaupun lengan ini buatan lengo wangi loh kayak minyak z kayak niki tetep gak kena kabe ya Allah ya karim kalau mu alifu rahimahullahu taala wa nafa'anabi wa wala yukrahu Lan ora dimegrohaken, ghuslu badanihi opo mbasuhi, waraqsihi. Basuhi awa'eikum muhrim, lan sirai muhrim. Mbah rambutengu atus kemana awa'e. Bi kelawan, tutukulan hitmi. Berarti napa-napa. Jadi, wong ehraman atus, tapi orang nganggu sabun wangi, gak nganggu niki, tapi nganggo napa, do godong doro atau tertukulan hitmi. Niki hukumipun pun bi, buat nopo Asal itu utawi keharuman gangga pengdelu. Izalatu syari iku ngilangi rambut rambut sirah utawi lin lintune awi zufri atau kuku. Boh kukune tangan, boh kukune sikil niki buatan barang kape ya dihilangi gak kena jadi pas ehroman terus sampean nyukur rambutnya niki buatan barang watak mulu lan sempurna tak mulu atau kamalu sampean ah Watak mulu lan sempurna al fidyah tu abu Fisalah fi si syaratin yang dalam telu biru biru rambut. Aw salah azfarin atau telu biru biru kuku. Wal azharu utai kalau sing azhar iku anna fi syara distune ing dalam rambut mudda tu amin sakmute pakanan. Wa fi syarataini lan setuhune iku ing dalam rambut loro mudda ini rambut. Ya Allah ya Karim. Jadi begini. Jabut rambut, ngilangi rambut bagi muhrim kan buatan pareng. Nanti sing buatan pareng, sing lanang napa wedok? setuju ya. Yeah. lana sing dibabut atau sing diketok niki pun tiga rambut. Motonge fi wa hidin niki langsung dendane napa ad dam. Tapi nak sing dipotong cuman satu kuku atau dua atau satu rambut atau dua mboten ngantos tiga. Ngeten niki nak siji berarti wajib bayar satu mod nak loro berarti dua mod nak berarti wajib bayar fidyah secara sempur sempurna wes paham ya qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih masyaallah walil ba'dzuri lan iku gede wong sing uzur diuzuri Ayah lika utai to nyukur soba ma'zur wa yafdia lan bayar fidya soba ma'adur. karena aku pamane wan tenti yang tumone wis, Gak kuat. Kan? Akhiripun pas tengah-tengah ni haji atau umroh rambu pun cukur ma'zur ni ki. dosa. Tapi tetep yang bayar fidya. Arabi Ar utawi. utawi keharaman sing nomor papat iku al jima, -jima niki keharaman jima n. niki mun mujima aleh ulama sedaya sepakat nak niku hukumipun haram ya orang ana sing ngomong fikawlin, betul, betul haram kabeh bagi estri sing eh Niki haram mempersilahkan dirinya. Dumateng bojo sing lagi eh. Eh rom. Mereka ini ikut sini ianah alal. Masih ya. ngerti bojo ini orang bar eh Kok mepat mepet. Tae. Tanpa arah. Nah, Masih ini kudu ngendari. Faham ron? Ini kudu melayu. Kala napa iku jengene lah saya nak walian ya apa sing wedok ihram sing lanang halal piye haram ron ngumpuli. Nge sami mboten para ya wis. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa tafsudu bihil umrah. Lan rusak bihi kelawan sebab jima abu al umrah tu abu umrah. Uang umrah rong bar lho kok kumpul karo langsung batal iki. Gak terima batal tok iki wajib bayar dam-dame gede niki on Untoi wakazalan iku koyotine umroh, wah kaina umroh lagi ke seorang ngatap kapan durung rampung konjima langsung umroh rusak. <tuh> Bismillah. Jom tolong kata rai fadilah tanang ya. tuh, tanang wedok paraslati syah ya, awak nggak kes kapeh pen paringi waras ya? Hah, siapa? kena udan wis. Hawa tuwaran ya. Masyaallah, Allah, sing cah nom-nom ngono udan seneng. Kala iya iku pengurusé Jong Kandani, aja oleh cah cilik-cilik kron. Dolanan nang ngarep Nawawi ya, ana paku ana iki kuatir ya, banyune kotor ha. Kandani umumno nak melanggar takzir ya, Kandani. Beten-beteni ron, kale mulih sok et nang cah cilik-cilik iku. Cilik, Mosok sing tuwek melu kan? Gak kan? Kala banyune kotor kayak ngoten nggih, kudu nek penyakit entok. <coughs> Sedungane nah. na, terus kuat ngebruk ya. Si ora ngono eh. Masya masyaallah. Ndonga ya, ndonga sing tenanan. Mari nak dikon coba kayak Yasin mbek mencap-mencap gitu, iki apa to. Ki tenanan ngene. Ya. ya bener kita alhamdulillah orang utang durung, alhamdulillah. Cuman kue ini lagi men tak delok kok mencap mbek jawil koncone cut. Lah ngene ku kurang madhep, kurang mantep ya, sing ikhlas. Nggih. Apa pilihan wae? Ora usah iku tapi sak jutanan cepat dadi langsung dadi iku. Kadek ngepengno. Iya. Yeah. Qala al muallifu rahimallahu taala pilih ya, sini apa Waqi'ah? Apa sak juta? ah, Ya yes, kabeh. Qala tasuddu bil umrah. Wa kadzal hajju lu nak sak jutaan cepet jong, 1 jutaan karek ngepeng no saiki apeng patang atau suwita lanang weto patang atau peng sak juta biro ron ah patang juta patang atau suwita juta lah iya patang atau juta langsung jadi wes kala Derememeng sak tahun patang suwitu bihil umroh wakad haju kobla tahan awal Lan rusak bihi kelawan jima, obo umroh langsung wa rusak umroh e. Ya. Wah sito si iki penyakit jima niki. Wah wong no, pas poso jima poso ni batal lah borah. Bora. Kavaroh Kafaroh tara. Kafaroh hebat tak boga. Mungkin hmm, berat itu. Kau pakai ono poso rong. Orang ulan tak muta tabi en lah jam. Lah ketika terjadi teng haji kau yang ngerti Rusak umroh rusak haji wiyoh. Wagadal haju lan iku kaya dene iki umrah utai haji eh. nah jen, kau qabla tahalluli Eh dalam saat sadurunge tahallul al awali kang kawitan ana wong haji lagi duwe Arafah yo tahallul awal wis kumpul karo bojone langsung rusak haji nih. langsung ru rusak Awe saiki apa sing dimaksud tahalul awal dengan apa bisa hasil tahalul awal lagi jejeri hanan coba betul. Ayah ya ya. Niat ya Allah jong. Coba. Jan iki apa oh, sih pecah-pecah iki wis. Pas aku, aku mau coba kaji lak ya Allah, lonton. Pak Nawi, Wih. Ya Allah, lo ngajar aglim sinau. Kalau untuk laporan, jong. Iya ora tak perlu tak sebutno sing laporan. Bocah-bocah iku katah nganggure, do gak gelem sinau, serengane njagong. Katah nganggure, ora kok jane katah nganggure na cara kula, kesete. Wektu ora ngaji iku mesthi digawe apa sih? Ora kok terus digawe njagong, nak dibedheki nganti delungap, delonga ora dunung. Lah nek asmuleh, awakmu takoki masyarakat utawa awakmu sing butuh dhelek terus kaya opo mesdine ngon ke Rino wengi kapan wektu gak ngaji gak turu ya turu sidik wae iku digawe sinau ora kok terus ngopi jagongan il ngokemondhok Rene iku tujuan golek ilmu. ora golek kanca jagongan na isok ada ketemu Suma ter rasa taki ya pomat kabaris gak usah sekelem kitab zubat nendang nenteng ikis bapak iku Massya Allah tak kokngen Pali, tak kau ingin ini lali kan belacot, cocong, nggak nak mulai, kepengen dundang kiai, kiai telo, berarti kiai telo, tak kau iradunung ini, Ayo, gue ya, jawab, Hah? apa? Tahalul ini dengan apa saja bisa hasil tahalul awal? Hah? Apa? Ngetak kuku. kuku. Hah? Kuku. Masya Allah Jawa. Tidak ngene dunung entek ente aneh. Ini kerungu bapak mau lewat radio. <tid> <tid> ini gila. Kesara dunung gak Abdul Munem Ayo. Ila jam sing ape ngepek mantu kuwi mundur kabeh akhire. tiba ga iso apa-apa kabeh. Yes, yes, Hah? Abu Sahlan melakukan dua dari tiga perkara Abu Ah tiga perkara itu La sayna tahalul sani fi Sahlan melakukan semuanya ngono oh, no. selula lali lula lali ae wajibulan wajib apa perlu ya diadakan lomba tentang haji, bedaan tanya jawab tentang haji. Terus bedanya apa pocong kuwi? Cah pondok karo ora pondok. ora di pantas ora iso. Ke mulai cilik lho, tak haji diterangno bolak-balik kitab, pira sing kata ora dunung. Wa wajib lho ngene iki ya ora lanang ora wedok ae. Wa wajib bulan wajib. Pihik lawan sebab jima' Opo badanatun untuk delan rekron. Bocah-bocah nak pe ujian nasional sergepe gak roh rinau gak roh wong iki. Kuwe gak gelem ngaji gak gelem utolah. Wadale ilmu agama lebih tinggi lebih mahal. Masyaallah, nyante ae. Wajibu bihi badanatun wal fi fasidih wal wa inka na nusukhu tatawuan wal ashahu annahu alal al faur fa'isso ayyi wa yajibu inshaallah bidir bismillah